Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Faiz Syahirah Nizam dalam Semasa 4. Inisiatif Wanita Bangkit oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membantu seramai 1,744 wanita mendapat peluang pekerjaan dan menjana pendapatan setakat 31 Oktober. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata, sejak dimulakan pada 1 September lalu, inisiatif itu mendapat sambutan menggalakkan dengan sasaran awal 2,000 peserta. Menurutnya, inisiatif tersebut bukan sahaja disertai suri rumah dan ibu tunggal yang terkesan akibat COVID-19, malah ia juga berjaya menarik penyertaan golongan lelaki. Melihat kepada sambutan yang begitu baik, angka tersebut akan melebihi sasaran menjelang pelancarannya pada awal Disember. Pelaksanaan inisiatif Wanita Bangkit itu dapat membantu wanita, khususnya mencari jalan keluar daripada kesempatan hidup dan bangkit maju untuk meningkatkan taraf ekonomi, apalagi mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19.